Bunda. Silakan maskernya dipakai. Nah, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali kita berdua hadir kembali tentunya di Reunion. Itu lagunya almarhum Chrisye, Kala Cinta Menggoda. Kala Cinta ya. Menggoda. Nah, Bun, kalau kita ngomongin selain musik, nyanyian, ini menyangkut juga dengan film, setuju ya? Karena film bisa disantai, kan? Iya, kebetulan kemarin kan juga ada hari perfilman. Iya, benar. Ya, nah, Bunda ingat gak waktu di AMKN, Bunda pernah menyanyikan lagu yang satu ya, ini. Iya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Nah, ya, itu kalau gak salah yang request, ada itu di sesi AMKN yang request itu adalah menteri, aduh siapa ya. Iya, salah seorang menteri kita yang request, betul. Dan Bunda ya, langsung nyanyi. Nah, kita kalau ngomongin soal film Badai Pasti Berlalu, ini kan diangkat itu dari karya tulis ini tahun 77 dan novelnya sempat populer banget. Itu sampai kamu tahu tuh vinilnya itu harganya itu sangat mahal. Yeah. Jadi film Badai Pasti Berlalu itu selain filmnya, lagunya, terus sampai piringan hitamnya, semuanya mempunyai nilai yang luar biasa. Betul, apalagi dari kalimatnya Badai Pasti Berlalu ini luar biasa bagus sekali. Nah, kita mau melihat cuplikannya yang udah kita siapkan dari tim Reunion untuk Anda semua. Seperti apa sih? Bagaimana kalau kita sopan-sopanan sedikit? Bisa kan? Aku tidak suka melihat kamu. Kau pikir aku suka melihat kamu? Kau kira cuma perempuan yang punya perasaan ya? Cuma perempuan yang bisa patah hati ya? Awan hitam di hati yang sedang gelisah. Daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangku. Nah, badai pasti berlalu. Siapa lagi? Kita gak lepas dari yang namanya Berlian Hutahuruk. Yeay! Terima kasih Tante Berlian sudah hadir malam hari ini. Kita terima kasih banget loh. Nah, salah satunya dia ada artikel Tante, tapi dia aku nanyanya minta maaf dulu ya. Yeah. Ada artikel yang sampai menyebutkan bahwa seorang suara Berlian Hutahuruk ini seperti kuntil anak yang mempesona. Aduh, ngeri. Oh, Kak, kemarin juga ada Kak. Yeah. Kak Rita Butar-Butar juga di sini gitu juga ya. Kan gitu suaranya. Des, kita coba suruh nyanyi lagu rendah, tetap aja tinggi banget. Nah, kalau sih soal kuntil anak yang mempesona itu maksudnya gimana Tante? Saya nggak tahu, itu kan kata orang ya, ya kan? Gini. Nah, jadi saya pikir kan pada zaman itu kan tahun 77 ya. Tahun 77 kan penyanyi di dunia juga atau di khususnya di Indonesia belum ada yang sopran-sopran. Belum ada Maria Carey. Iya, kayak begitu-gitu. Jadi ini ya sebuah terobosan di pop tapi dengan yang tinggi-tinggi gitu mungkin orang juga ini apaan nih? Gitu. Dan itu magis banget ya sampai sekarang itu begitu. Jadi kakak pun menyanyi sampai kapan, di era apa, pokoknya kalau ada yang ada berbau badai, ada berbau Eros Jarot, ada akan ada kakak. Pasti ada. Gitu ya? Nah, maka dari itu ini kan seseorang yang ikonik banget walaupun gak enak dengarnya kok ya kuntil anak sih gitu ya. Nah, kita sudah mendengar dan tadi sedikit cuplikannya juga menonton filmnya. Gak afdol kalau kita tidak mendengarkan soundtrack yang memang ini kayaknya semua orang pasti tahu dan rindu sekali ya. Ya, dan ini karena lagu yang sulit, kita langsung saja dengarkan ya. Ini dia, Berlian Hutahuruk. Terima kasih. Thank you.
Ya, kembali lagi tentunya di Reunion. Senang sekali. Bun, senang. Ini ada seorang penyanyi muda. Muda. Yang luar biasa berbakat sekali. Ya, dia ini pernah mengikuti ajang konten pencarian bakat. Suaranya terkenal yang gitu. Kalau aku kayak hantu kalau aku memang. Jangan lihat kayak gitu, oke. Okay. Enggak. Ya, mungkin karena kayak seriusnya itu mungkin yeah. Orang itu sulit. Sulit, kan? Kalau dia bagus, kalau aku jangan ditiru ya. Nah, anak muda ini dia pernah juga menyanyikan lagu Badai Pasti Berlalu. Dan sempat heboh juga gitu. Nah, itu kalau digabungin gimana? Makanya itu bakal jadi yang seru banget untuk pemirsa Reunion di rumah yang ingin tahu sosok anak muda berbakat ini. Kita punya cuplikannya, ini dia. Satu-satu datang ke panggung. Musim itu lalu. Matahari segera berganti. The one and only Putri Ayu sudah hadir. Yeay. Putri Ayu. Kita memang kenal sosok Putri Ayu. Jadi kalau saya sering nyanyi di acara wedding dan lain-lain. Gak ketemu. Putri kebagian lagu-lagu yang memang kesulitannya itu cukup tinggi gitu. Yang serius ya. Yang serius gitu. Tapi kan memang Putri Ayu dikenal. Top kamu tuh kan memilih seorang. Jalur dikenal sebagai penyanyi seriosa. Nah, itu ya. Awalnya dari kecil memang kamu suka sekali seriosa. Atau seperti apa? Atau memang kayak okay. Coba mencari sesuatu yang berbeda gitu. Oh enggak, awalnya memang sebenarnya awalnya belajar nyanyinya pun pop gitu kan pertama kali gitu. Cuman karena waktu itu ada lomba Peswarawi namanya sebelum ajang ini. Nah itu tingkat nasional kan, jadi aku pengen coba nih tingkat nasional gimana. Nah ternyata syaratnya adalah nyanyi seriosa. Nah mulai dari situlah aku belajar tuh seriosa. Lama-lama terus. Jadi aslinya sebenarnya pop, kayak aku dulu aslinya, waktu betul, bintang radio TV gak ada pilihan. Cuman adanya seriosa dan keroncong, akhirnya pilih keroncong. Nah saya pengen denger tuh kamu nyanyi lagu pop, dikit aja. Lagu nyanyi lagu pop. Iya nyanyi pop. Awalnya mulai belajar pop dulu. Yang pop banget, yang pop banget. Yang pop banget gitu. Pop banget. Gitu. Pop banget. Pop banget. Pop banget. Sedikit aja. Lagu ini, lagu tante aja deh. Ya. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berbicara? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Yeah. Berarti emang serba bisa, yeah. Bu. Merdu banget dan tetap tinggi suaranya. Tetap tinggi. Tapi cerita sedikit, kalau Putri Ayu waktu itu bisa duet sama Tante Belen Hutahuruk tuh. Gimana cerita? Ya itu memang karena dari permintaan. Jadi emang konsepnya duet sama Tante Berlin kebetulan karena sama kan ya sejalur gitu kan. Jadi akhirnya diduetin lah. Oke, langsung kalau gitu kita undang untuk bergabung sama kita the one and only Tante Berlin Hutahuruk. Nah, Tante kalau menurut Tante sendiri suara Putri Ayu tuh seperti apa sih? Aduh jangan dong. Saat membawakan lagu Badai Pasti Berlalu. Kenapa ditanya gitu? Kenapa ini harus langsung? Gak apa-apa. Seperti apa? Seperti tadi lilin-lilin kecil. Coba denger kan, luar biasa. Makasih, apa segala macam. Berarti genre apapun dia bisa gitu. Jadi genre apapun bisa, cuman orang-orang kadang-kadang memberikan stigma kepada kita. Bahwa ini penyanyi di sini. Nah ini ada permintaan spesial, kalau tadi kita melihat cuplikannya saat berduet. Nah boleh gak nyanyiin refnya sedikit aja saat berduet? Kayak tadi jadi tuh kita nostalgia sedikit aja. Ayo coba. Tadi. Ya yang tadi, refnya aja. Iya, Badai Pasti Berlalu. Tapi duet. Garuk tenggorokan dulu nih. Kasih nada yang tinggi, Mas. Kalau di reuni emang penuh kejutan. Iya. Nah, gak di brief dulu. Badai pasti berlalu. Tadi duetnya itu menyanyikan lagu Badai Pasti Berlalu. Nah kali ini kita meminta untuk lagu yang berbeda. Iya, duet lagi. Duet lagi. Oke. Boleh ya yang langsung kita cepat melipir aja.
judul lagunya Dirimu Satu. Dirimu Satu, Bo. Tahun berapa? Itu aku masih di SD, Kak, masih di kampung. Iya, itu kan kakakku sendiri yang karang, Tarida Utauru. Oh, Tarida. Iya. Ya Bunda masih SD, aku di janin aja belum terbentuk, Bunda, ya. Apalagi ya, aja. Langsung aja ya. Yuk, Dirimu Satu. Putri Ayu dan juga Belian Utauru. Aku ada di dalam dirimu di
aduh seneng banget dapat kesempatan ini, boleh nge-request lagu yang menjadi favorit aku. Oke, lagu ini aku teringat masa-masa ABG aku, zamannya laserdisc gitu. Mama tuh baru beli, terus mama setiap di rumah selalu nyetel laserdisc itu, video klipnya Mbak Yuni Syara yang cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Ya itulah pokoknya tuh kayak gitu lagunya. Oke Mbak Yuni, aku pokoknya doain semoga Mbak Yuni selalu sehat, selalu bahagia. I miss you, I love you. Ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri. Jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagi
cinta. Sampai kapankah jadinya aku harus menunggu? Hari bahagia seperti dulu bersama Esti dan Bahari. Biasa. Dan sudah ada Putri Ayu juga sudah bergabung bersama kakak kita. Kakak nyanyi itu kita kayak merinding-merinding. Aduh, ini kebelok kayak. Kita sampe gak mau naik stage loh tante. Kita mau nikmatin aja, duduk aja di situ deh gitu ya. Krem, ya. Tapi ternyata untuk bintang tamu kita malam hari ini, kita kedatangan dua generasi yang luar biasa. Dan kita mau ucapkan banyak terima kasih. Dan kita just info bahwa, oh ya, maskernya lupa deh tante ya. Oke, kita tunggu dulu pakai. Jadi keketatan. Jadi kak di sini ini kan acara reunian usia, enggak usia-usia juga kan ya. Ini aja sekarang ada pendatang baru-baru dua, maksudnya anak-anak milenial. Dua generasi ini. Dan seperti biasa, millennial. Aku milenial tapi agak kena dikit. Tapi ya kalau di reunian ini biasa bintang tamu itu pulang tuh anti banget kalau tangan kosong gitu. Gak boleh tangan kosong pulang. Jadi kita punya sesuatu. Bunda boleh dijelaskan. Oh iya, kami selalu memberikan, kami dari tim reunian. Jadi kita itu ada ciri khas gitu. Bahwa kita itu memberikan apresiasi buat tamu-tamu kami. Itu bintang-bintang yang sudah meramaikan industri musik Indonesia. Jadi mungkin nilainya gak serupa tapi ada kenangan dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Berlian Hutauru. Aduh, makasih ya. Ada kenangan dari kami. Pas pandemi ada satu gift yang ada lucu dari reunion. Anggap aja award gitu loh tante. Benar-benar khusus. Benar-benar khusus kami. Khusus. Dan untuk Putri Ayu. Ini yang milenial kedua yang yang mendapatkan plakat ini. Jangan kapok ya tante Putri, jangan kapok datang ke sini ya. Kata kakak kemarin juga gitu. Enggak, kami nunggu lagi. Iya, betul. Jangan sampai lupa juga. Oh, ya, oke. Tapi terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita, Putri Ayu dan juga Bina Hutahuruk. Dan juga tentunya Irfan Band Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus reunian hanya di iNews.